Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus obiscum. Et spiritum tuo. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Kita masih melanjutkan merenungkan Injil Yohanes bab 17. Kali ini kita merenungkan Injil Yohanes bab 17 ayat 20-26. Sahabatku yang terkasih dimanapun berada, Injil hari ini saya baca dalam 3 bagian. Bagian pertama, Yesus berdoa bukan hanya untuk para murid tetapi mereka yang percaya pada pemberitaan para murid. Inilah giliran kita yang didoakan oleh Yesus. Orang-orang yang akan percaya kepada Yesus, orang-orang yang menerima pemberitaan para murid. Tidak lain adalah kita yang mengimani Kristus. Itu bagian pertama. Bagian kedua, Yesus menyatakan bahwa kalau kita bersatu, kita mengalami yang disebut kemuliaan. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Jadi alasan untuk persatuan kita adalah kemuliaan Tuhan. Bukan kepentingan kita, tapi kembali lagi pada motivasi utama doa adalah memuliakan Allah. Maka persatuan kita juga tujuannya untuk kemuliaan Bapa. Dan dengan begitu kita menjadi saksi bahwa kita adalah murid-murid Kristus melalui persatuan itu. Itu bagian yang kedua. Dan bagian yang ketiga dimulai dengan kalimat, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada. Di sini Yesus menjanjikan penyertaan yang terus-menerus. Dimanapun aku berada, mereka berada. Kita berada di tempat Yesus. Dan dengan demikian kita diharapkan terus mengarahkan pandangan, menyesuaikan hidup kita dengan Kristus. Di mana Kristus berada, di situ kita berada. Di mana Kristus berada? Kristus berada ketika dalam persekutuan cinta. Kristus berada dalam persekutuan cinta Trinitaris bersama Bapa dan Roh Kudus, Yesus Kristus sebagai Putra Allah yang Maha Tinggi. Disitulah kita berada. Dalam konteks persatuan, kita ditempatkan dalam jantung cinta kasih, kebersamaan cinta kasih Trinitaris. Kita bersatu bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena apa? Karena Yesus berada dalam kesatuan dengan cinta kasih Trinitaris. Yesus berada dalam kasih Bapa, dan kita pun berada di sana. Ini alasan-alasan mengapa kita terus mengupayakan yang disebut hidup rukun bersatu dalam damai sejahtera. Apapun denominasi kita, ayo kita jangan berkelahi sendiri. Perkelahian itu justru akan menodai jati diri dan citra kita sebagai murid-murid Kristus. Apa untungnya menjelek-jelekkan pihak lain? Apa untungnya memojok-mojokkan pihak lain? Doa Yesus hari ini menjadi alasan bagi saya untuk terus menyerukan persatuan, kerukunan, dan bukan perpecahan, bukan perselisihan. Persatuan di dalam keberagaman laksana satu tubuh banyak anggota. Dan itulah yang diharapkan oleh Kristus dari kita. Itulah isi doa Yesus. Saya bersyukur setiap kali boleh dalam kebersamaan ibadah ekumenis dengan sahabat-sahabat dari gereja-gereja denominasi lain. Sudah lebih dari 100 tahun gereja Katolik bekerja sama dengan gereja-gereja denominasi lain dalam rangka pekan doa untuk kesatuan umat Kristiani. Pekan doa itu selalu dilaksanakan tanggal 18 sampai 25 Januari setiap tahun, sudah lebih dari satu abad. Pengalaman saya melayani sebagai pelayan di Komisi Hubungan Antara Agama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Semarang dari tahun 2008 sampai 2019. Setiap kali saya
menawarkan gerakan mengisi pekan doa ini bukan hanya dengan renungan-renungan kata-kata, tapi bersama-sama bergerak dari gereja yang satu ke gereja yang lain. Dalam satu pekan kita berdoa bersama dengan intensi seperti yang diserukan Yesus dalam Injil hari ini. Sahabatku yang terkasih, mari kita mohon agar kita diberi rahmat cinta kasih karena kita berada bersama Yesus, Yesus yang berada bersama Bapa dalam persekutuan Trinitaris dengan Roh Kudus, Roh cinta kasih bagi semua orang. Semoga kita semua menjadi bentara-bentara yang mewujudkan kesatuan dalam keberagaman sebagai tanda bahwa kita murid-murid Kristus demi kemuliaan Bapa di surga. Dan berkatnya dicurahkan bagi kita yang masih berziarah di dunia ini. Ibu Maria mendoakan kita, Bapa Yosef merestui kita dalam keheningan surgawinya. Semoga sahabatku yang terkasih dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat. Jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkat dalam.